Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar memasang dispet belakang untuk Honda GTR Lantai bidang kanan. 150 cc. Seperti ini tempat dispetnya. Pertama-tama yang kita lakukan membuka penutup baut L-nya seperti ini dengan pakai obeng min. Lalu kita buka baut L-nya seperti ini. Kita putar sampai keluar bautnya. Kita putar-putar lagi seperti ini. Kalau dari sini tidak perlu kita buka bannya, langsung saja biar pekerjaannya cepat seperti ini. Kita lepas aja baut L-nya ke tahanan cakram. Iya, terlepas. Lalu kita buka lagi kampasnya seperti ini. Setelah dibuka, kita sedikit tekan pistonnya seperti ini. Iya. Setelah itu kita tekan lagi. Proses pemasangan kapas yang baru seperti ini penampakan yang lama, sudah hampir besinya kelihatan seperti ini. Lalu kita pasang kapas yang baru seperti ini. Oh, ini contohnya, ini yang lama dan ini yang baru seperti ini. Lalu kita pasang kembali seperti ini. Kita pasang bautnya. Setelah itu kita pasang lagi seperti ini. Sedikit tekan. Lalu kita pasang lagi yang sebelahnya. Pemasangan harus tepat dan jangan keluar dari sana seperti ini. Lalu kita putar kembali baut L-nya sampai kencang. Terus kita putar, 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 putar. Setelah itu jangan lupa penutupnya kita pasang kembali seperti ini. Iya. Setelah itu kita putar, kita rem-rem seperti ini. Iya, ternyata alhamdulillah sudah berhasil seperti ini tutorial singkatnya.